Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia menggelar demonstrasi di Komplek DPR, Senayan, Jakarta pada 5 Juli 2023. Masa aksi berkisar ribuan orang. Buntut dari demonstrasi itu, lalu lintas di sekitar Komplek DPR MPR, terutama dari arah Semanggi menuju Slipi, macet mengular. Seorang peserta aksi menyatakan demo ini diikuti seluruh kepala desa se-Indonesia. Terdapat 12 poin tuntutan dari masa aksi, diantaranya ialah menuntut masa jabatan kepala desa jadi 9 tahun dan boleh menjabat selama 2 periode. Mereka ingin tuntutan ini langsung berlaku saat revisi undang-undang desa disahkan. Kemudian, mereka menuntut dana desa ditetapkan sebesar 10% dari APBN, bukan 10% dari dana transfer daerah. APDC juga meminta dana operasional bagi KD sebesar 5% dari dana desa. Tak hanya itu, mereka juga menuntut tunjangan bagi kepala dan badan perangkat desa. Sejauh ini, Badan Legislatif DPR menyetujui naskah revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi inisiatif DPR. Keputusan itu diambil dalam rapat pleno panitia kerja RUU Desa Senin pada 3 Juli 2023. Wakil Ketua Balik Ahmad Baidowi alias Awik menyatakan seluruh fraksi setuju menjadikan RUU Desa menjadi usulan inisiatif DPR. Adapun dua poin krusial yang disepakati dalam RUU itu ialah penambahan masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 menjadi 9 tahun serta kenaikan dana desa sebesar 20% dari total dana transfer desa senilai 70 triliun di APBN. Terima kasih.